La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Di bulan Ramadan ini, seringkali ada pertanyaan yang dilontarkan oleh para ibu-ibu, terutama yang sedang hamil dan menyusui. Dan berikut adalah pertanyaannya. Apakah seorang ibu yang sedang menyusui boleh tidak berpuasa? Adakah hadisnya? Hukum puasa bagi ibu menyusui. Pada dasarnya, ibu menyusui dibolehkan tidak berpuasa bila dikhawatirkan terhadap bayi yang ia sapih. Misalnya, si ibu takut bayinya kekurangan asupan ASI, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Berikut ini adalah beberapa fatwa dari para ulama mengenai hukum puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Satu, wanita yang sedang hamil atau menyusui, jika ia khawatir akan keselamatan dan kesehatan janinnya, maka ia diperbolehkan untuk berbuka atau tidak puasa. Dan wajib baginya untuk mengkodok atau mengganti puasa di hari lain sebanyak hari yang ia tinggalkan dan juga memberikan makan kepada orang miskin atau fidyah. Dua, wanita yang sedang hamil atau menyusui, jika ia khawatir akan diri dan juga janinnya, maka diperbolehkan untuk berbuka puasa atau tidak puasa. Kemudian, ia wajib untuk memberi makan orang miskin atau fidyah setiap harinya. Dan ia tidak wajib untuk mengkodok atau mengganti puasanya menurut pendapat yang paling rajih. 3. Seorang wanita yang sedang hamil dan menyusui, sedangkan ia khawatir akan keselamatan janinnya jika ia berpuasa, maka ia diperbolehkan untuk berbuka dengan mengkodok atau mengganti di hari lain, dan di samping itu juga ia wajib untuk memberi makan orang miskin. Tapi jika ia khawatir akan dirinya sendiri tidak akan kuat berpuasa karena hamil dan menyusui, maka ia cukup mengkodok saja tanpa harus memberi makan orang miskin atau fidyah. Menurut dokter, selama tidak merugikan diri sendiri dan bayinya karena puasa, maka seorang ibu yang menyusui berhak menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Perlu diketahui bahwa setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda. Saat berniat untuk menjalankan ibadah puasa, ketika sedang menyusui, pastikan kalau kondisi kesehatan tubuh benar-benar mampu. Itulah penjelasan singkat mengenai hukum puasa bagi ibu menyusui. Semoga bermanfaat.